untuk kalian semua tuh. Ada kopi. Ah. Suka kopi ya. Kopi squid. Ini. Muat. Muat lah. Yakin? Yakin. Udah ki? Anto udah? Aku dua aja. Besar kali. Besar kali. Tuh ganteng. Ya, ganteng pakai baju selebor. Tok, sepatunya bagus nih, Tok. Tok. Sepatu. Sepatu, Ki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di pasar bersama Anto dan Rizky. Sebab kenapa? Sebab kita nak beli baju. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Kak Faeda yang dari Malaysia yang sudah mensupport ini. Dan ini kita tak bisa kasih berbentuk uang. Sebab kenapa? Sebab seandainya dikasih berbentuk uang, nanti orang ini lupa daratan. Entah duitnya, entah di kemana-mana kan gitu. Jadi kalau berbentuk barang, jadi bermanfaat gitu. Jadi untuk orang ini. Dan kita nak beli baju dan apalah yang perlengkapan orang ini. Sebab kenapa ini? Dia punya baju dari kemarin kita pindah kosan sampai sekarang nih. Tak ganti-ganti. Tak ganti-ganti. Entah mandi, entah tidak. Saya tak tahu. Kita cuba tanya dulu. Mandi tak? Mandi. Mandi, tapi baju tak ganti. Baju tak nanti kita, ganti. Saya putar dulu kamera, kita tanya sama orang ini satu-satu. Saya curiga nih, baju dari kemarin. Saya putar dulu kamera. Tuh, Rizky. Ini Rizky yang mantu. Kita tanya dulu sama Rizky. Oke. Ini kan, oke, baju ini baru. Kalau celana tuh, celana tuh dari kita pindahin kos kemarin sampai hari ini. Ki, ada mandi tak di kosan, Ki? Ada lah. Ada mandi? Mandi, tapi gak pakai sabun. Oh, tak pakai sabun? Ya, sabun kan. Apa? Tak ada? Gak ada. Oh, tapi sikatnya kemarin ada? Gak nampak aku tadi. Tak nampak? Gak nampak. Cuman mandi, cuman baju tak ganti? Apa, cuci muka aja tak? Enggak lah. Ah, tidak mandi, oke. Rizky mandi. Anto nih, Anto waktu, masih ingat kan waktu lagi pertama saya jumpa di tempat dia tidur-tidur tuh, habis itu kita pindahan kosan tuh. Nah. Dia punya baju pun masih yang itu juga. Anto ada mandi tak? Mandi. Ah, mandi. Kapan mandi? Tidak apa-apa sama Indomaret aku. Hah? Emang boleh mandi situ? Boleh. Betul tidak nih? Mandi-mandi. Tapi di kosan kan abang tak bilang kemarin, apa bilang hari ini? Kan di rumah kan ada toilet, ada kamar mandi, kan bisa mandi di rumah. Itu pas lagi ngantuk-ngantuknya. Jadi tak mandi? Baju tak ganti-ganti ini dari kemarin nih? Kedua ketelan aja aku. Oke lah, kita beli baju ini, kita dapat rezeki dari Kak Faeda yang dari Malaysia. Oke, kita tak usah berbentuk uang lah ya. Soalnya nanti habis, kan sayang duitnya. Kita beli baju aja yang berbentuk barang, jadi bisa bermanfaat. Kalian ucapin lah terima kasih kepada Kak Faeda yang dari Malaysia. Rizky, silakan. Terima kasih Kak Faeda sudah menitipkan uang buat kami untuk dibelikan pakaian. Oke, Rizky malu. Tok, ngomong tok, Anto. Ucapin lah terima kasih kamu. Bisa, ucapin terima kasih, tak bisa. Terima kasih. Terima kasihnya aja bisa. Ah, ya udah ngomong aja. Kapeda. Oh malu, nangis pula Anto. Oke, okay, Anto udah malu. Terus nangis. Aduh, Anto malu dia. Oke, okay, Kapeda terima kasih sudah menyisihkan rezekinya untuk saudari kita yang di jalan, dan semoga rezeki yang disedekahkan mendapat keberkahan dunia akhirat, dan semoga bermanfaat untuk saudari kita yang di jalan ini. Dan kita let's go cari baju dulu. Ayo, kita cari di pasar tuh. Kita cari baju yang second aja. Second, bukan second, maksudnya bukan second bekas orang ya. Soalnya di sini tuh bajunya itu baru, cuman harganya itu harga second gitu. Jadi penting gitu. Jadi kadang kalau kita pintar milih itu, kita dapat yang masih labelnya itu masih ada gitu. Jadi bukan baju second, bukan bekas dipakai, bukan. Jadi kalau kita pintar milih, dapat yang baru gitu. Jadi bukan baju bekas pakai, bukan. Oke, silakan jalan Rizky, kita cari dulu dekat sini, dekat pasar Bengkong. Kita carikan untuk orang nih. Kita cari, kita tengok ini dapat berapa banyak nanti. Kita cari celana. Tuh baju macam ini nih, sepatu-sepatu kayak gini nih.
Tuh. Di sini tuh semua ada tuh, ha. Oke, kita Anto, sini Anto, Anto cepat betul jalan, Anto, tak sabar. Ayo. Ah, ini baju nih. Nih banyak nih. Oke, ini celana juga, pilihlah. Tuh. Tuh baju tuh banyak tuh, ha. Adek. Tuh di sini tuh, ha. Coba Ki tanya Ki berapa satu helai Ki? 10.000. Weh, satu helai 10.000 aja nih. 10.000. 215. 215. Weh, 215. Pilih. Nah, ini satu. Satu helai, satu lembar nih 10.000. Dua lembar 15.000. Murah-murah. Celana ada enggak? Ah, carilah celana sekalian untuk orang nih. Murah kan? Tuh. Di situ juga ada. Oh, di sini banyak. Kak, pilih di sini boleh ya, Kak ya? Oh, boleh. Tuh banyak. Ki, ini Ki, celana Ki. Tuh, celana. Nih Rizky suka pakai celana sobek-sobek kan? Nih Ki, suka pakai celana sobek-sobek. Cari celananya Ki. Tapi ini celana cewek tak? Cewek ya? Oh cewek Ki, celana cewek. Aduh Rizky pilih celana cewek. Celana cowok mana Kak? Oh yang digantung yang cowok. Celana cewek, nih yang cowok nih di sini. Cuma tak tahu ada yang cocok atau tidak. Carilah. Hah? Ah. Untuk itu, untuk Iqbal ada tak? Iqbal lebih besar lagi. Masih lebih besar? Itu. Tak ada. Oh. Kasih celana panjang lah, nanti digigit nyamuk. Toh, tak ada cocok bajunya, toh? Ada. Ambil lah. Nih. Ambil. Ini ya, tadi. Satu. Ini? Iya. Muat? Muat lah. Yakin? Yakin. Oh. Nah, itu kepanjangan, nah, sedada. Betul itu, pas? Nanti di apa aja, dinaikin. Oh, dilipat. Masa kecil Anto kurang bahagia waktu kecil dia tak ada mainan. Ya Anto, tak ada mainan waktu kecil Anto ya? Adalah. Belilah, mau main itu? Adalah. Hah? Ini dia masih ini, masih kecil-kecil dia nih. Jadi masih jiwa main-mainnya masih ada nih itu. Dapat wah, mainan ya, main. Mana ada? Tak ngaku tak mau dia dibilangin ini. Tuh, sepatunya bagus nih, Tok. Tuh. Nih. Dah. Tuh, setapaknya bagus sekali nih, ha. Setapak mukul orang. Tak mau, Anto? Sekeren kali nih. Anto mau mainan aja? Enggak lah. Oke, kita bayar dulu nih. Oke, kita tengok. Baju Rizky ada 3 helai. 1 satu celana, 2 baju. Berapa, Kak? 35. Celananya berapa, Kak? Ini 20. Celananya 20? Ini 15. Oke, celananya 20. Bajunya 15. 35. Anto, sini Anto. Apa? Sekalian bayar. Mana duitnya? Aku mau tak pegang duit. Ya mana? Bayarlah. Mana duitnya? Ya ada, aku pegang duitnya. Mana ada? Ayo udah kasih kakak ini. Abang yang pegang duitnya, aku yang kena. 35 tambah? 50. Pas 50? Oke, berapa baju tuh? 2, 4, 5? 80. 5 baju? Udah. 50. Mas, sepatu. Sepatu ki. Halo, Mas. Ini Mas. Mas. Ini. Tak cocok. Oke, okay, kita tinggalkan dulu. Ayo ki. Tas mana? Ah, ini tasnya. Mau beli tas dia. Oh,
bisik-bisik dong. Hah? Itu. Berapaan itu, Bang? Itu 25 aja. 25. Anto mana, Anto? Udah ambil lah. Tak kurang, Pak. Dua, dua ampe puluh bisa. Anda dapat doh. Itu untuk bagus doh. Itu ransel, berbentuk ransel itu. Lihat. Ah. Senang kalian isi baju. Ya kan? Oh. Oh, Rizky mau itu. Oke, oke, ya udah itu. Dua, dua, dua ampe puluh ya, Pak. Itu beda, itu 35. Eh, indah, iko ha. Iko ambil dua. Iko cie. Iko cie. Iko barah cie. 25. Dua ampe puluh lah, yo. Nggak dapet. Nggak doh. Dapet lah, Pak. Ah. Yo, kete-kete. Ya nanti ketukar nanti. Tadinya beda. Tadinya beda nih, sama. Eh kalian enggak beli yang punya Iqbal? Oh iya, Iqbal. Itulah aku berbilang aku. Iqbal buat tukar. Buat celana pendek sama baju baju. Yang pendek ada. Yang baju tak panjang-panjang. Oh, itulah jalan-jalan, Pak, Bu. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Anto, kita bawa lagi bawah. Tuh sepatu, sepatu, sepatu. Cari sendal enggak? Kalian pengen sendal kan? Nih bagus nih. 10 Bang, 2 pasang 15. Ah, Anto. Tuh, 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 tuh. Oh, tadi yang cocok ya. Nih. Oh, enggak usah. Oke lah, ayo, ayo. Ayo, Anto. Sepatu Jordan. Nah, sepatu Jordan ini mahal ini. Hei. Abang, makanya itu yang aku bilang 250 yang dekat sana tuh. Pakailah, belilah. Oh. Tamuan. Oh, sayang tamuan, ayo. Ayo. Tamuan. Sayang tamuan sepatu Jordan. Sepatu. Oke, kita keliling lagi cari di sini. Sepatu apa? Sepatu FF. Ah, tuh banyak tuh baju tuh. Bertumpuk-tumpuk. Ah, ini bagus nih. Ini hitam, hitam, hitam. Hitam. Ah, tuh untuk Iqbal, muat tak? Mau lah dia tuh. Hah? Mau lah. Tapi tak muat tak? Muat lah dia. Oh, tak muat itu sama Anto itu pasnya. Kecil kali. Kecil kali. Yang merah dia suka merah. Ah, tuh. Ah, itu bisa tuh. Ah, itu untuk Iqbal. Sian dia, masa dia lihat aja. Bu, kok barat sih, Bu? 10.000. Oh, 10.000 aja. 2.15. 2.15, cari satu lagi. Dia jarang kayak gini, Ki. Nih, nih, gini enggak mau dia. Enggak mau dia kayak gini. Dia kayak gini aja dia. Yang sini cari satu lagi. Satu ya, lagi ya. Cari untuk Iqbal. Ah, itu bisa tuh. Nah, ini dia. Ah, ini gua jadi. Ya, ah, bayarlah. Bayar. Tentang harus itu. Udah ada lagi tak mau cari? Ada lagi tak mau cari? Cari sendal. Sendal enggak salah. Peralatan apa? Ayo, ayo. Ha? Oke, okay, ayo naik atas. Ya, jadi. Ayo naik atas. Apa Bang? Tapi mahal, Bang. Cari celengan sekalian. Hai, di celengan ada. Tuh, bayam cuma 2.000 aja di sini. Apa toh? Sekali jalanan. Eh, masih bagus. Oh, ada di baliknya tuh. Ayo, ayo, ayo. Nanas. Kita besar. Kita cari celengan dulu. Ayo. Sabun mandi ada tak jual sini? Enggak ada. Jual sabun mandi. Celengan mana? Tuh tuh. Yang kecil aja. Kak, celengan berapa, Kak? Kecil enggak bisa. Kecil enggak bisa. Itu. Yang kecil. Kecil, kecil. Warna hijau. Ya, biru ya? Biru ya. Oke.
Ayo. Mau? Ini sendal nih, tak mau sendal. Tuh sendal tuh cuma 10.000. 10.000. 13. Ayo. Tak mau. Oh, tak mau orang ini sendal. Mana celana untuk Iqbal? Itu. Ini. Mau kok. Mari, Kak. Enggak ada koyak besok. Cari lepis aja untuk dia, ini banyak nih, pendek. Cari kantor. Ya, untuk Iqbal. Itu bagus tuh, dia suka tuh celana gitu tuh. Nah, tar. Nani. Bagus tak, tebal lah. Ini cocok nih, tapi kalau yang tipik-tipik, sempit. Coba. Koyak. Coba lihat, bagus tak? Shit. Ah, itu bisa tuh untuk dia tuh. Tanya tuh abang itu berapa. Am, berapa? Yang ini berapa? Hah? 15? Tak 10 aja? Berapa nih itu 10? Tuh, belanjaan si Rizky banyak. Hari ini kita belanja di pasar. Belanja di pasar. Kalian tak beli sarapan? Itu, sekalian lah. Ayo. Kita beli sarapan dulu, kelaparan orang nih. Wow, apa nih? Kantong sayur. 1, 2, 3, 4, 5 kantong. Nanti kita buka ke rumah. Oke, kita udah siap belanja dari pasar tuh. Belanjaan orang ini banyak. Ayo, kita langsung naik aja. Hah? Oke, okay, tak apa-apa, tak tumpah itu. Tak tumpah. Ya. Tuh, kita tadi udah siap belanja perlengkapan beli baju. Mana Iqbal? Tidur ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Woi, udah bersih rumahnya. Bagus, Bal. Assalamualaikum. Memang Iqbal terbaik. Woi, Iqbal tak pakai dua. Kan bawa baju kau tuh, Bang. Botan aja boleh enggak? Woi, itu aja. Mana kananya, woi? Jadi baju tuh dibeliin dibeli Ranto baju ah. Iqbal. Tanah lo. Buang-buang tuh, Man. Buat nabung. Buka, ya. Tuh beli celengan. Oke, okay, kalian beli apa aja tadi? Tuh, beli tas. Tas aku. Tuh. Tuh gopek-gopek tuh. Sini. Tuh, Bal pakai baju, Bal. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan pertama. Nanti isinya jangan koin ya, duit. Duit asli. Tunggu dulu, nah, dah. Lambat kau, tunggu. Enggak pakai sendok di gini-gini kan dikit. Agak lebar dikit. Nah. Biar masuk. Tuh, beli celana. Itu celana Rizky ya. Antu tak beli celana tadi ya? Kenapa tak mau? Ada baju. Ada baju tak ada celana nanti. Tuh Rizky celana. Bajunya dua. Bajunya dua. Oh iya beli celana tuh tadi. Oh itu iya lupa Wak. Ini si Bang masuk. Jadi celananya dua, bajunya aku celana dua. Baju dua celana dua Rizky. Aku baju dua celana satu. Anto baju dua celana satu. Sama rafuan. Oke, alhamdulillah. Bal, coba Bal, bal pakai Bal bajunya Bal, baju merah Bal. Bang, Iqbal. Ki, kantong. Saya buat apa kan? Buat tampal. Bal pakai bajunya Bal, yang merah tuh Bal. Ah. Itu Antok tuh yang beli, yang pilih tuh. Sayang Antok sama Iqbal. Yalah, abangnya. Daripada abangnya bau ini, parah sih itu. Woi, tebalik itu. Mana kau, woi? Yos. Kita ada sepatu Jordan model Bal. Ayam bukan yang kecil kali sepatunya. Ini enggak muat.
Oh ya itu tadi beli sabun mandi Pak. Tuh. Oh iya tadi balas. Tuh. Tuh ada sikat gigi, jangan ada sabun mandi, ke. Satu orang satu. Oke, jangan sampai lobong ke. Jadi jangan tak mandi kalian ya. Iya. Nah, mandi ya, sabun udah beli, tak ada alasan lagi. Tadi alasan tak ada sabun. Nah, sabun udah beli. Tuh. Nah, satu orang satu. Ah. Nah, ini itu kantongnya. Nah, kalau sampahnya nanti kalian masukin kantong, buang ke bawah. Nah, nih. Sampahin aja. Nah. Nah, tuh, kantongnya simpan. Kantongnya simpan. Nah, kantongnya simpan. Tuh, gitu. Baju kalau bisa kalian cuci sendiri. Hemat. Laundry bayar kan, tapi kalau tak bisa nyuci sendiri ya terpaksa laundry. Laundry berapa sih? 1 kilo? 14 ribu 1 kilo? Ambil. Salah tak? 1 kilo 7 ribu kan? 7 apa 8? 7 tak, biasanya 7 deh. Iya. Oke. Ambil. Antara 7-8 ada yang 5, 1 kilo. Ada yang 6. Itu pun enggak. Mandi dulu lah kok bang. Iya. Tengok tuh jam berapa, aku mandi sih jam 12. Kalian kan sini ngadek kakak. Oke lah, kita ucapkan dulu. Kita sudahin dulu lah video ini. Orang ini udah sampai juga di rumah. Macam mana? Anto, Rizky, Iqbal, senang? Senang. Nah, oke. Okay. Ini Rizky, anting-anting jangan pasang lagi ya. Jangan dipasang lagi ya. Ya dipaksa aja lagi. Ya? Iya, udah buka-buka. Bagus kayak gini. Anto juga, Anto. Hah? Tuh. Udah ya, jangan pasang-pasang lagi. Nanti abang jumpa lagi nanti. Di sini, Bang. Jangan pasang lagi ya, Ki. Ganteng kamu kayak gini. Oke. Okay. Bye-bye kalian. Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Anto masih ngantuk-ngantuk. Rizky masih tidur. Nih, Anto dari Kak Faida. Nih, untuk jajan kalian simpan. Dan ini ada sabun, bukalah. Ah, tuh jajan apa semua itu sabun apa cuci piring, cuci baju juga semua di situ tuh sampo. Jadi tak ada alasan lagi, tak ada sabun untuk mandi ya. Coba buka aja keluarin. Tuh, ini juga nih keluarin aja tuh. Tuh. Ini kurang baik. Ah. Lagi aku mau buat apa? Apa baik? Apa sudah hidup ah. Ah. Suka kopi ya. Kopi biskuit. Wah. Ada mie. Suka kuaci kalian kan? Bikin juga lah. Ya. Jarang makan. Tuh ada energen biar sehat kalian. Tuh. Tuh. Ucapin dulu. Terima kasih sama Kak Paeda. Makasih Kak Paeda gitu. Kasih ya, bye-bye dah. Oke. Tuh, jadi kalian gunakanlah makan ya kalau untuk makan makanlah gitu kan. Asal aneh-aneh aja. Asal jangan aneh-aneh. Ya, mau ngopi hidupin lah. Kenapa, Pak? Hidupin lah. Tuh, gelas kan dah ada semua tuh, tinggal hidupin aja. Kepalanya. Ah, tuh, hidupin. Dah ngopi kalian kan. Itu jajan siap makan sampahnya diapain, sampahnya diberesin, jangan buang sembarangan ya. Yang mana dulu bang? Oh kawan nih ya, yang mana dulu ini apa ini toiletnya, cuman gelap dan lampu ini toilet. Bun, kaget ngapain kalian? Woi, antuk nyuci piring. Oh, ini ruangan cuci piringnya. Dia enggak tahu cara cuci piring. Siapa? Antuk tak tahu cara cuci piring. Antuk tak tahu cara cuci piring kata Iqbal. Cuma kita tanya, betul tidak? Bal. Antuk tak tahu cara cuci piring tadi. Ya. Jadi makanya dia lama-lama di situ. Iya. Jadi ngapain? Oh, masa kan udah dicuci nih, dari bilas. Ditaruh lagi di sini, ada busa. Oke. Okay. Itu mau dibawa. Oh. Belum dibilas lagi. Jadi antuk ngapain tadi lama-lama di belakang? Gak tahu. Nyuci. Dari cowok tadi. Antuk nyuci cuman 3 mangkuk, udah hampir setengah jam di belakang. Rupanya dia tak tahu cara cuci piring macam mana. Aduh. Antuk. Malu gak tau.
Ya,